dan upacara. Lapor upacara pengucapan sumpah dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut Senin 5 Agustus 2019. Siap dimulai. Laksanakan. Prasarana koperasi dan usaha mikro pada bidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro Dinas Koperasi dan UKM. Dari Silman SEMM, Kepala Seksi Pencegahan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dede Setiawan SIP, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada bidang ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP. Agus Soleh Esos, Lurah Regol. Leli Nur Leli Esos, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Garut Kota. Sopi Himawan SE, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Cilawu. Ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Menurut agama? Baik, ikuti kata-kata saya dengan